Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema membentuk generasi cinta Al-Quran kepada sahabatku yang dirahmati oleh Allah. Sebelum saya tausiah, saya punya tebakan nih, tebak-tebak buah manggis yang bisa menebak. Wah, pasti anak manis. Acar apa yang rasanya tidak asam tapi nikmatnya super duper, dunia akhirat tidak akan bisa menandinginya. Ayo, ada yang tahu? Okelah, daripada hadirin yang ada di sini pusing tujuh keliling mikirin acar atau penasaran gara-gara acar, saya beritahu saja deh jawabannya. Acar yang saya maksud di sini adalah aku cinta Al-Quran, disingkat menjadi acar. Memang asli singkatan ini, tapi menggunakan bahasa yang pendek, singkat, dan mudah diingat. Saya mengajak kepada hadirin yang hadir di sini dan seluruh kaum muslimin untuk cinta Al-Quran. Ajakannya bukan hanya slogan, tapi benar-benar kita buktikan. Karena untuk membangun sebuah generasi yang mencintai Al-Quran tak semudah membalikkan tangan, harus dimulai dengan pribadi masing-masing. Kuatkan kecintaan diri kita kepada Al-Quran. Sahabat rahimakumullah, kita tahu bahwa Al-Quran di hati seorang muslim memiliki keistimewaan yang tak akan bisa tergantikan oleh apapun itu. Buku sebagus apapun tidak akan bisa menggantikannya. Penceramah sahabat apapun tidak akan bisa menandinginya. Dan tidak akan bisa tergantikan oleh informasi yang ada di dunia. Al-Quran datang dan dibawa oleh malaikat Jibril dari langit ketujuh, makhluk yang tak pernah berbuat dosa, dan disampaikan kepada sebaik-baik manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah, zat pemilik langit yang tinggi dan bumi yang terhampar. Namun kenyataannya saat ini kaum muslimin semakin jauh dari kitab Al-Quran, kitab yang seharusnya kita jadikan tuntunan dalam hidupnya, kini dijadikan sebagai tontonan. Kita lebih hafal lirik lagu daripada surat pendek di dalam Al-Quran. Rasanya kok berat dan susah banget bergaul dengan ayat-ayatnya. Malah enjek dengan smartphone atau HP putin akses status daripada belajar membaca Al-Quran. Asik ngegames harian daripada belajar membaca Al-Quran. Betul apa betul teman-teman? Al-Quran adalah kitabul hidayah, Quran sebagai pedoman hidup, the way of life, dan sudah seharusnya kita mencintai Al-Quran. Bagaimana caranya membentuk generasi cinta Al-Quran? Teman-teman sudah tahu belum? Pepatah bilang, tak kenal maka tak cinta. Karena untuk membangun sebuah generasi yang mencintai Al-Quran harus dimulai dengan kekuatan individu. Kuatkan kecintaan diri kita kepada Al-Quran. Mulailah dengan yang paling mudah, yaitu membacanya, kemudian mempelajarinya, dan mengajarkan Al-Quran, serta yang paling penting adalah mengamalkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-
Al-Bukhari. Ajar aku cinta Al-Quran, membentuk generasi cinta Al-Quran. Allahummarhamna bil-Quran, waj'alhu lana imamaw wa nuraw wa hudaw wa rahmah. Allah sayangilah kami dengan Al-Quran, jadikanlah pemimpin cahaya, petunjuk dan rahmat. Yang dapat saya sampaikan salah dan hilaf, mohon dimaafkan. Kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.